Mak, listrik mati lagi, Mak. Gesek rusak, yuk. Kata Birang, udah 5 tahun lebih menerima bantuan genset dari PT Brokol. Ketika kami memakai genset, awal-awalnya lancar-lancar aja. Tapi sampai sekarang, apalagi gensetnya sudah tua. Terima macet-macet, semakin hari semakin rusak. Solarnya pun juga agak susah, juga sering kehilangan solar. Kalau sudah macet kayak gini nih, harus nunggu mekanik dulu. Kalau sudah kita nunggu mekanik, saya pusing, pikirkan anak-anak dia bisa belajar malam. CSR sudah menjadi kewajiban bagi setiap perusahaan yang beroperasi di satu daerah. Pemerintah memprioritaskan penyaluran CSR di dalam infrastruktur dasar, yaitu listrik, air, dan jalan usaha tani. Kami membantu suplai listrik dengan menggunakan genset di beberapa komunitas adat terpencil atau KAT. Namun, dengan menggunakan genset, ada beberapa kendala yang kami alami, yaitu kami harus menyalurkan solar. Kemudian orang, karena di daerahnya terpencil. Kemudian perlu kendaraan. Yang lain adalah maintenance harus dilakukan rutin tiap bulan. Untuk itu, kami, tim CSR PT Brokol, sedang mencari alternatif-alternatif lain untuk mengatasi kendala tersebut. Sehingga masyarakat KAT Birang dan KAT lainnya bisa merasakan manfaat CSR kami yang lebih maksimal lagi. Penyediaan energi listrik adalah salah satu bentuk CSR yang umum dilakukan oleh banyak perusahaan, termasuk yang dilakukan oleh sebuah perusahaan tambang di salah satu desa binaannya. Namun, dalam pengaplikasiannya, penggunaan mesin diesel mengalami banyak tantangan, diantaranya harga solar yang selalu mengalami kenaikan, serta perawatan rutin yang wajib dilakukan. Surya Utama Nuansa hadir sebagai solusi penyedia energi alternatif yang ramah lingkungan, murah dalam operasional, serta mudah dalam perawatan. Dengan solar panel system, perusahaan akan mampu memberikan energi listrik pada masyarakat dengan lebih efisien. Semenjak dibantu dengan solar panel, kami dapat lebih mudah berkegiatan. Kami tidak perlu khawatir jika genset macet dan tidak perlu mengisi solar tiap hari. Jauh lebih mudahlah, sehingga anak-anak dapat belajar dengan tenang. Kami berterima kasih atas kerjasama dengan PT Surya Utama Nuansa atau PT SAN. Sejak dipasangnya solar panel oleh PT SAN, beberapa kendala awal yang kami hadapi bisa terselesaikan. Sehingga masyarakat mendapatkan kualitas hidup yang lebih baik dengan menggunakan sumber energi yang terbarukan. Dan masyarakat bisa merasakan manfaat yang lebih maksimal dari kami.